Apabila rosak sembahyang dia, maka rosaklah semua amalan dia. Maksud rosak sini, jadi kehopayah. Maka inilah waktu-waktu untuk kita berhubung dengan Tuhan. Mojo Tuhan wi masa kepada kita. Kalau Tuhan tak wi semaya, lagu mana hidup kita, kita rasa? Ada teringat Tuhan ke tak? Dah kerja, sambung kerja, pahak ni kerja dalam, kerja luar, kerja ke apa dah lah ni. Jual dalam online ni. Oh, duduk rumah pun jual juga. Tengah duduk tidur pun jual lagi. Eh, pelik sungguh pasal jenis gila jual. Kau lagu mana? Lo ni jual tak siap buka kedai lah ni. Duduk dari rumah. Atas pohonnya boleh jual lagi. Sungguh kata jual online kau panggil kabar dia lah ni. Oh, jangan jual. Kalau tak semaya, eh, tak ada masa kita nak ingat Tuhan rasa. Dah banyak kerja. Duduk rumah lagi, pas duduk rumah pergi derak lagi, jumpa saing lagi, jeruk pasu bunga lagi, pego ayam lagi, nak pego kambing lagi, duduk beli baju lagi, pakat leku, banyak. Eh, rasa tak ingat tu, saya rasa. Kalau tak ada semaya. Tapi tu saya buat waktu-waktu tertentu, waktu ni mau kena berhenti sebentar. Oh, khabar kak, berhenti sebentar ya. 5 minit saja. Sebut nama aku, Allahu Akbar. Okey, meletak dahimu, dalam keadaan mu hina diri, rokok dirimu, Allahu Akbar. Tahun semaya pun dia ingat online lagi. Itu masalah. Tak berubah juga. Siapa tu yang kata, mu kena ingat aku 5 kali sehari pun online lagi. Online tak sekali-sekali dengan Tuhan. Kalau dalam semaya kita tak ada ingat Tuhan, bila lagi kita nak ingat Tuhan? Sebab tahun orang akad takbir, tak ada orang dah ganggu kita. Anak kita kecil, orang kira, tak dengar kata, orang tu tak tahu apa dia. Rasa manusia apabila orang akad takbir, kalau dia tahu, dia tak telefon. Dia tak tegur kita. Dah, biar dia semaya dulu. Masa tu kita duduk dengar Tuhan, Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar. Ai. Telekung bawah saat ni sayu gapo eh. Hok koko ko hok warna go eh. Ah sudah. Ya mano hok. Ah tokap taki habis dah. Tak ingat baca petih ho. Semaya tunggil lagi tak tahu gua ano rekat ke berapa eh. Ah sudah. Pula maya pas maya tak berhenti, subuh pula pe rekat. Pakas maya lagu tu ngak tak tahu assalamualaikum. Tahun semaya tak ingat. Pas lagu mana nak ingat pada tahun lain. Jadi usaha juga. Sebab tu kita belajar bab semaya supaya kita ada masa dengan Tuhan. 5 kali tak apalah. 5 minit. 5 minit. 5, tak apalah. 10 minit lah kita kata. 5 minit tak apa-apa. Sangat culah kita. 10 minit. 10 minit. 10 minit. 5 waktu. 50 minit. Sejel lah kita pukul. Dalam 24 je. 23 je untuk diri kita dengan makhluk. Ikulah kita dengan suami kita, kita sejak saja tu yang kata muduk dengan aku. Kalau mu jaga semaya, insya-Allah semua amalan mu lepas belako. Kalau semaya kita betul, maka semua amalan kita, sama ada kita taat dengan suami ko, pakai aurat kita ko gapo, insya-Allah lepas katanya Allah Taala. Dalam hadis Nabi kata awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu as-salah. Benda pertama yang ditanya kepada seorang hamba, sama ada lelaki ataupun perempuan, as-solah, semaya dia. Sama semaya fardu lah. Semaya sunat ni kadang-kadang orang tak semaya ni. Semaya fardu lah. Iza soluhat, apabila semolek sembahyang dia, maka molek semua amalan dia. Apabila rosak sembahyang dia, maka rosaklah semua amalan dia. Maksud rosak sini jadi kehopayah. Tapi kalau semaya molek, maka tu yang akan tanya mudah-mudah lepas tu. Oh, tanya bab zakat sikit-sikit gitu. Tak kata detail. Tapi kalau semaya ada masalah, maka tu yang akan cek payah. Kau payah, kau payah, kau payah. Masalah ni jadi. Maka tu maksud hadis, apabila betul sembahyang, betul semua amalan. Apabila rosak semaya, rosak semua amalan. Eh, kat rumah saya tu orang ada makcik tu semaya je. Oh, tapi mengatur kat orang sama naik dia. Sama naik dengan DJ, apa tu? Kelantan DJ. Nama? DJ Era. Sama naik dia. Kecek kata kat orang. Berdeki dengan orang. Sihir orang. Nama? Macam-macam orang lah ni. Ya biasa orang tino lah. Kau minat berdeki lagu ni. Oh jatuh je. Ya sungguh pergi jumpa pergi sihir orang. Ya orang tino. Nampak ya lembek totik lagu ni. Nama? Sumpah dengan nasi ke ni. Eh, tangan dia berdeki. Haa, tengok lah. Daya gue. Haa, yang mucu. Nama? Kalau cerita kata tu biar asak lah kat kepala ke. Haa, tengok. Orang tino ni deh. Jadi dia berdeki. Sebab tu Nabi kata fitnah yang paling besar bagi kaum lelaki adalah perempuan. Dan fitnah yang pertama dibuat oleh perempuan. Maksud fitnah yang pertama ni kesilapan lah.
Tengok Nabi ada dengan Siti Hawa. Siapa dia pergi kecek kahwin tu kemari? Tengok, bukan kata nak salah kat orang Tino. Tetapi fitnah yang pertama, orang Tino lah. Hak tu saya jatuh satu masalahnya dengar kata orang Tino. Pening juga. Ya orang jatuh yang lemah kata pun nak pandai setan ni. Ya nak masuk ke orang jatuh. Nabi ada tolak betul-betul. Hei setan. Mu tak suruh buat koya lah. Muka juru tak suruh buat muka. Buat macam muka kucing lagu tu. Tak suruh. Tak suruh hamba tak terliu langsung pun. Demo dok kata makan lah buah ni. Tak suruh lah. Tu saya kata dah lah. Tapi lagi kecil Siti Hawa. Makan Siti Hawa. Nenek kita. Nyo makan. Tahu? Akhir sekali lepas pada makan. Katanya saya. Oh gilah tahu aku tak lelaki pun. Nyogi la ilaha illallah. Gi bawa buah tu kata beh. Mari ya makan buah ni. Buah gapo ni? Mu ambil pokok tu ko. Ho beh. Kita makan tak ada gapo eh. Makan beh nyo pojok-pojok. Makan Nabi ada. Sat ni setan buat mari muka kucing. Tak makan. Tak lekat. Setan kakak ni sedok kena. Nak Siti Hawa kecek sikit. Makan Nabi ada. Makan tu Allah sudah baru teringat Tuhan lagi. Kena hamba dua tu. Wah daripada syurga. Tapi hikmah dia supaya lahir kok lanah ni. Kalau tak ada, tak ada kok lanah ni. Pok kita duk sengih, duk jual tomie, makan sekup apa semua. Kerana kita boleh rasa nikmat lah ni kalau Nabi Adam tak turun kepada dunia. Maka ulama kata, cerita tu bukan kata nak merendahkan Nabi Adam. Tetapi cerita tu memang Nabi Adam mesti melakukan watak lagu tu. Supaya Nabi Muhammad muncul. Kalau tidak tak muncul ni masjid besar apa semua. Kita duduk dalam lekong. Oh sedaknya nak tidur dah ambo. Mana kita boleh rasa ni nikmat lagu ni. Nikmat tidur, nikmat bersuami, nikmat ada anak. Kerana Nabi Adam turun. Kalau Nabi Adam tak turun. Ni ada orang marah kepada Nabi Adam. Nabi Adam ni buat kerja lagu ni. Kalau tidak ambo duduk dalam syurga. Betul kau duduk dalam syurga. Kalau Nabi Adam tak turun. Dia beranak kau duduk dalam syurga. Tak ada orang beranak dalam syurga. Tak ada hospital syurga. Nama kegi tepik. Wah, mocik amal nak beranak ni dalam syurga. Tak ada. Sekalipun tiap-tiap hari setubuh pun, tak akan lekat anak. Tu dalam syurga. Tak ada istilah pertama tu. Weh, anak syurga yang pertama. Semek bin pak segi. Tak ada, minta maaf deh. Tak beranak dalam syurga ni. Nama kegi-gegi kepak. Allah, amal sakit perut. Pecoh air tu, dalam mengakuk tu. Dok, tak ada. Satu mengaruk lagu tu. Nama. Tidur dengan suami ada tetapi tak ada istilah beranak. Tak ada istilah beranak dari. Nah. Maka kalau Nabi ada tak turun nescaya tak wujud kita. Dan kita tak boleh merasa ini nikmat hidup ini. Maka Nabi ada melakukan watak bersalah supaya timbul pok kita berlaku ni. Tak salah Nabi ada nah marah ke apa dia? Kita duk makan Maggi oh sedaknya, makan aiskrim. Oh sedaknya. Duk marah ke Nabi ada. Lah ke mana demo rasa sedak aiskrim ni kalau demo tak wujud? Kerana kita wujud kita pun rasa macam-macam nikmat. Sebab apa? Kerana Nabi ada turun kepada daripada syurga. Kalau tidak tak wujud kita. Tu hubungan kita dengan Allah Taala mesti ada. Kena ingat ke Tuhan paling kurang 5 kali. Maka apabila semaya fardu kita, kita rasa ada kecacatan, kita kena tampar dengan semaya juga. Paling kurang semaya kapik fardu. Nah, qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah. Nabi kata siapa dia yang sembahyang 22 rakaat dalam sehari. 22 rakaat dalam sehari. Iaitu 2 rakaat sebelum daripada subuh. 2 rakaat sebelum daripada 4 rakaat sebelum pada zuhur, 4 rakaat lepas pada zuhur, 4 rakaat sebelum daripada asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat selepas isya. 22 rakaat. Nah. Dia tulis kau tak? Berareh. Napa doh? Napa doh kalau ngaji bak wakit rasa petok kit tu jadi. Nama. No. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah. Tulis zuhur. Lepas tu buat sebelum. 2 gitu. Rekah-rekah. Jangan tulis so-so. Tulis perkataan ambo ke. Kena ambo kecek bahasa pekat agak nak tulis jenera lagu mana. Raw tu. Jangan buat straight lagu tu agak mengaji ni. Kena ada lipat juga kita jaga-jaga. Nah. Zuhur sebelum 4. Selepas zuhur 4. Sebelum asar 4. Sebelum maghrib 2, selepas maghrib 2, sebelum isya 2, selepas isya 2. Jadi 22 rakaat.
Nabi kata siapa dia yang sembahyang 22 rakaat sehari, maka baginya satu istana di dalam syurga. Satu istana. Allah. Istana, apabila sebut istana dalam syurga, gak balik sana, Cinderella lah kitanya. Boleh. Tak tahu nak royak lagu mana. Nah. Kerana jaga sembahyang. Ingat eh. Kalau sembahyang kita cacat, mesti ditampung dengan sembahyang juga. Sekalipun kita ada ibadat lain. Saya banyak bersedekah. Pahala sedekah, ya tak boleh tapung eh. Tak boleh tapung cacat sembahyang. Besok ke apa tu? Tayar bocor. Mutuh kan? Naik kereta misalnya, poh bocor tayar. Besok tengok ada orang Cina tepek tayar ke mana. Ya guting tayar, ya pun tepek juga. Ya tak tepek bodi kereta. Ada ya guting bodi kereta. Mana Cina ni guting bodi kereta besi. Orang tak tepek besi. Ya kena tayar sama tayar juga. Maka kalau sembahyang yang cacat, Tuhan akan kata, oh sembahyang dia banyak ni, longgo ni. Hani tak kena, hani tak kena. Apa lah ke mana? Dia ada sembahyang sunat ke tak? Ya akan tanya malaikat. Ya ada sembahyang sunat ke tak? Ada Rasul. Ya Allah, ya Tuhanku. Sembahyang apa dia? Ya ada sembahyang duha. Ya ada sembahyang witir. Dia ada sembahyang tahajud. Kapik fardu. Hak ni amalan asasi bagi kita orang Islam. Di samping sembahyang fardu, jaga hak ni. Duha paling kurang 2 rakaat. Afdalnya 4 rakaat. 4 rakaat kita. Duha ni waktu ni lah. Duha 2 rakaat. Patu witir. Witir 3 rakaat ataupun 1 rakaat. Patu tahajudlah 2 rakaat. 5 rakaat tambah daripada sembahyang kapik fardu. Nah. Jadi dalam 27 rakaat lah. Tu saja. Ada seorang wali nama dia Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah. Dia ni anak keempat daripada keluarga ayah dia. Dia panggil Rabi'ah. Orang anak yang keempat daripada Adawiyah ni bangsa dia lah, kabilah Adawiyah. Maka dapat gelaran Rabi'atul Adawiyah. Ada riwayat cerita dia ni orang tak juruh asalnya, tetapi bertobat dengan Tuhan jadi wali Allah Ta'ala. Sehari sembahlah, sehari semalam dia sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat selain daripada sembahyang fardu. Selain daripada sembahyang fardu. Tak tahu lagu mana. Oh, 1000 rakaat. Orang lain ni kata 1000 rakaat ni 2 hari setengah baru sudah. 2 hari setengah baru sudah sembahyang sunat 2 rakaat. Ada orang kata cerita ni cerita mengarut. Rabi'atul Adawiyah maya tiap-tiap malam, tiap-tiap hari maknanya 1000 rakaat. Dia tak pernah sembahyang. Pandai-pandai kata tak boleh nak buat. Dia kata menurut kajian saya 2 hari setengah kalau nak sudah. Hamba nak tanya, demo pernah sembahyang 200 rakaat sehari? Tak pernah pun. Lepas tu demo tahu mana orang yang diberi berkat masa dia boleh buat lebih. Supaya kita lah mengaji Quran. Kalau sejuzuk lah ni sejel baca buat kita. Bismillah macam oh pa inna hu pa kok mano nao pa orang fa aku jadi apa hepa nao pa sejel baru habis juzuk. Ada orang baca setengah jes juzuk, juzuk juga juzuk baca biasa. Lepas tu ada orang 15 minit, ada orang sehari tak sampai sehari lah, sepagi boleh habis juzuk, boleh habis 30 juzuk. Lagu mana? Maka kita pernah buat kodok yang kita duduk kritik cerita. Ada orang yang kritik mengenai cerita kata Rabi'atul Adawiyah semaya 1000 rakaat. Ambo nak tanya demo pernah buat? Tak pernah buat pun. Lepas tu demo pandai-pandai kata benda ni salah lah, cerita ni rekod lah. Orang sufi ni melampau-lampau lah cerita siapa 1000 rakaat. Ambo nak tanya dulu demo 200 rakaat sehari siapa tak? Tak siapa. Tak sedok buat lagi ya. Tak sedok buat lagi. Ada orang boleh jahit 1000 lah sehari. Biasa. Beru. Orang yang tak biasa ni, yang hamba nak 50 lah pun suka nak nyetok dah kaki-kaki. Tak suruh duk buat lah. Terah buat kat dulu. Lama-lama boleh. Nah. Cepat nak mengkritik. Buat dulu. Nah. Tu sembahyang. Nah, sembahyang sunat. Ok molek jaganya sembahyang duha, sembahyang witir dan sembahyang tahajud. Nah. Tambah daripada kapik fardu. Tujuan dia sembahyang sunat nak tapung sembahyang fardu. Nah, molek sembahyang fardu insya-Allah ibadat-ibadat lain tak ada masalah. Kita kata orang tu rajin sembahyang, tiba-tiba duduk mengata kat orang, dia tak sembahyang lagi. Sekalipun dia bawa kain kano, tiap-tiap hari duduk pergi masjid tapi dia tak sembahyang. Tuhan kata dah, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sembahyang itu boleh mencegah daripada ada benda keji dan benda mungkar. Nak dengar kata tu, hei ko, kita nak tengok pandangan mata kita.
Bererti kahwin ni tak semaya lagi. Sebab Tuhan kata kalau kahwin tu semaya, dia tak akan buat benda tak molek. Dia tak akan mengata ke orang, dia tak akan sakiti hati jiran dia, dia tak akan berdengki dengan jiran dia, dia tak akan sihir jiran dia. Nah, dia akan jadi baik, kata-kata dia pun sedap dengar. Ni kata demo menyekik molek, ambo tak boleh dengar. Sepatah kata demo, oh ingat pas dalam perut bedah. Orang semaya, orang ni tak semaya lagi. Sebab Tuhan kata, cakap Tuhan menipu. Ada Tuhan, ya Allah Tuhan, kau ini semaya tapi perangai huduh. Dak. Dalam Quran kata sesungguhnya orang semaya boleh. Tiba-tiba ada lagi, bererti dia masih tak semaya. Dalam semaya ada baca Al-Quran. Dalam semaya kena jaga gerakkan kita. Maka luar semaya kena buat lagu tu jugalah. Kita tak boleh kecek kursi dalam semaya boleh. Asal Allahu Akbar. Eh, dia mau nego berapa ia yang kait lekuk sebelum. Boleh tak buat lagu tu tadi semaya? Tolong benar. Kena jaga percakapan kita takut batal. Maka dalam luar semaya kena jaga kecek kita. Jaga pandangan kita. Tengok tempat sujud semacam. Jangan duk hilang. Tengok kau ni hilang. Tengok rumah orang. Eh, nyawa buat balkoni comel. Haa, curik cik abis dia. Beh, katok beh rumah kita buat balkoni baru pulak ke. Kawan tu kata, kakak ni duk tengok rumah orang. Sampai bila tak puas hati. Buat hok comel sekali dah. Beli. Pakai kain lekung hok comel sekali dah. Gi majlis tengok. Oh, comel lagi hok dia. Ha, tengok. Cuit. Dia mau beli berapa kain lekung ni? Sudah. Ingat pandangan mata ni lagu tu lah. Ya tak akan rasa cukup. Tak akan rasa cukup. Apabila tengok orang. Betagi ni. Nah. Ajar lagu tu. Dalam semaya jaga pandangan. Dalam semaya ada berzikir. Biar ada tasbih kita dalam bek. Tak apalah. Mudah nak sebeh. Kabar-kabar cari ilah tu. Sebeh tu tak tahu lama dah tak guna. Berat lah pok kita ni. Payuh sangat. Alat mekak saja tu sebeh. Alat mekak sebeh. Buka tu siap ada tangga pula. Kakak. Naik kau tu. Kota kau ni. Oh jangan ada cermin pula tekan tu. Bek cermin lagu ni. Balik sana orang jom mekak orang. Mau andai tak ada lagu tu. Mekak tak erti pun. Beja sini. Wah nampak belai macam topi keledar aku macam gapolio tak tahu. Nampak abirin. Beli alat tak sekira. Siti Nur Haliza ngeping pun beli. Orang ni ngek beli pun. Nur Sajak ngeping pun beli. Beli belakang. Nama tak ada apa lah. Guna tak sekali pun. Taruh. Cik Abir dia kata. Bazir piti hamba. No. Bukan boleh makan kakak ni. Kalau sesuk Maggi pun boleh makan. Tak ada apa. Macam-macam manusia. Jadi lagu tu nah. Jadi lagu tu. Dalam semaya jaga zikir. Tasbih biar ada. Tak malu. Duduk dalam beg kita tak apa mudah. Beg mekak kita ke beg. Ni. Beg tangan kita ke ada tasbih. Tak ada masalah. Mudah nak buat saja. Duduk zikir subhanallah. Pada duduk buah. Kalau malu sebeh kat om. Sebutkan mulut. La ilaha illallah. La ilaha. Tak rugi nah. Ingat orang mati lah ni. Ni orang mati lah ni. Ni duduk kubur. Kubur mana? Kubur mana? Tanya dia. Mocik-mocik nak gapo dia lah ni mocik. Ambo ada nak wiru tanah 10 hektar. Mocik kata tak si. Pasu bunga, pasu bunga. Ke mocik ke minat pasu bunga. Dok si. Ayah ke dulu ke tak si mari ngaji sebab tak ada orang takut, tak ada orang nak makan ayah. Nak macam-macam alasan. Aki tak si belaka nak gapo dia? Ambo nak berzikir. Nak sebut nama Allah, nak baca Quran. Pada masa tu dia rasa bernilainya benda-benda lagu tu. Lo ni kita rasa tak ada ambo tak berzikir pun kenyai makan. Betul. Lo ni memang betul kenyai. Tapi dalam kubur Allah tengok orang dok mari pingah reti Allah mari ngaji ambo ketar nak pergi dia. Kalau ambo hidup ambo dok soh depan, bukan dok soh depan ni, dok atas meja. Semangat telajuk nak ngaji. Biar boleh pahala banyak pada orang lain dok belakang ambo nak dok atas meja biar pahala banyak. Tu. Maka akhirat gitu juga. Nak sebut la ilaha illallah, nak ngaji Quran, maka kena ingat lagu tu gitu nah. Nak tasbih, nak gapo. Ni duk saja gak puah Pegas sebeh. Ni ambo wuzu ni tak boleh baca Quran. Ha pegas sebeh. Selawat kau gapo dia nah. Hidup kita biar lagu tu. Untuk diri kita juga, bukan untuk kepentingan orang lain. Kita akan suka Allah ambo mujur tak sebeh dalam bib. Kalau tidak tak ingat dah nak sebeh.